tersenyum. Biarkan dia dalam dunianya. Menceritakan dunia Anis Kamil untuk minggu yang ke-11 bersama dengan sebuah band asal daripada Johor ni. Kita ucapkan selamat datang kepada The Hummingbirds. Hello. Semua macam nak tidur je lah, bro. Alright, kita nak bersama dengan Hummingbirds yang baru-baru ni berada di Carnival Bangkit di Johor ketika itu di Plaza Angsana, di mana kita bawakan mereka. Tapi diorang agak frus kerana dapat main satu lagu je. Jadi kita bawakan bagi diorang muntah hari ni. Kita bagi dia 5 buah lagu yang akan mereka buat persembahan secara akustik, okay? Alright. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada kita ada dekat Sir Daniel, lagi kita ada Adam. Apple dan juga Apple. Hazim. Lupa pula nama. Rambut kemang menyorok muka. Yeah. Okey, tak apa. Kita bercerita pasal The Hummingbirds. Mana dapat nama Hummingbirds ni? Nama ke eh? Cerita Monkey J ke apa? Macam mana? Adam boleh jawab lah. Nama. Hummingbirds ni macam first kita nak buat band ni, kita tak... Nama tu kita macam random je lah bila ya. Masa tu kita suruh kita punya basis lama kita suruh dia cari nama yang sesuai untuk dengan muzik yang kita nak bawa ni lah. Lepas tu dia bagi-bagi banyak juga nama. So I tengok macam The Hummingbirds ni macam sesuai untuk konsep rock and roll. Dan terus macam lekat di hati terus. Tapi mula-mula bila aku dengar The Hummingbirds, okay, ni aku bilang choir ke apa? Ya. Tapi bukan rupanya eh. Membawa harapan macam seekor burung dengan bunyi-bunyi. So bila Hummingbirds ni konsep dia macam mana? Konsep. Dia lebih kepada arah apa? Segi muzik konsep eh. Konsep muzik kita lebih pada rock and roll lah. Okay, bermula pada tahun 2014. 2014. 2 tahun eh, baru 2 tahun. Mas 2014 lah. So sama macam kumpulan Nominos lah minggu lepas lah. Baru saja berusia 4 tahun macam tu kan. Dua tahun. Okay, berkonsepkan rock and roll lah. Ditubuhkan pada 2014 lah. Jadi macam mana? Sudah mengeluarkan EP terbaru ke ataupun macam mana? EP kita baru rilis bulan 3 hari tu. Kita rilis masa tu kat tempatan fest lah. Kita sekali perform tu, kita terus rilis kita punya EP. Dalam tu ada dalam 5 lagu. Berapa lagu English eh?
Jadi bila semua pasal The Hummingbirds ni yang ditubuhkan di betul-betul kat Johor, memang semua orang Johor Bahru ke ataupun daripada Muar ke Batu Pahat ke? Saya sebenarnya dari KL. Oh, awak daripada KL? Memang dulu KL lah. Saya orang KL pun. Saya lahir macam di antara lah, dekat hospital Selangor dekat Ampang Puteri. Tapi saya, IC saya tulis 10, so Selangor. Oh, memang awak seorang ni lah orang KL. On the line lah. Right. Jadi bila bermula macam tu, so but you baru je join band ni? Last year. Jadi baru sebelum ni bermain dengan band apa? Tak tahu nak main pun. Oh, ni lah first time lah. Memang first time. So, sepupu ke apa? Saudara mara macam dia kenal orang ni? Kenal Facebook lah. Oh, dalam Facebook. Band ni start pun dari Facebook semua. Macam idea ni dari Daniel, dia yang collect band members lah. Cari lah sekitar UB kan. Member-member. Jadi macam ni korang jamming, bermula jamming tu macam mana? Korang dah cuba-cuba dalam Facebook kan, jom kita jamming lagu apa kat yang mula-mula sekarang? Jamming masa tu dua lagu je. Dalam masa dua jam tu kita jamming dua lagu lah. Cover semua. Oh, lagu apa cover tu? Stereophonic kan? Stereophonic Dakota. Dakota. Ada lagu Amy Winehouse kan? Dua lagu tu masa tu. Kita buat 3-piece je tu. Masa 3-piece. Memang tak ada hal tujuh sangat macam sajilah. Band-band hobi lah kan. Masa tu saya pun belum masuk lagi. Belum ada lagi. Oh, you pun belum masuk lagi. Wujud lagi lah. Join band apa tu? Sebelum ni saya masuk band The Launch tau. Sekarang dipanggil Pop Scene. Pop Scene. Itu band lama saya. Band lama tu? Ke bergaduh ke macam mana? Bergaduh, okey. Pasal royalty ke macam mana? Kita orang okey je. Alhamdulillah, sekarang ni kalau kita tengok ada dua, saya baca lah dalam ni sekarang, dia ada indie hitam dan indie putih. Indie hitam dan putih. Macam Power Rangers pula. Itu dalam segi publishing buku lah. Indie hitam dan indie putih. Saya tak faham macam mana, ada dua pula kaum dekat situ kan. Alright, apa-apa, jom kita layan dulu lagu ni. Lagu sebuah lagu cover yang korang stand sentiasa suka main sangat lagu ni. Lagu apa? Lonely Boy. Lonely Boy. Jadi kita dengarkan sekarang ni The Black Keys. Okay, kita dengarkan sekarang ni Alis Kawat, minggu yang ke-11 Surah FM. Love that keeps me waiting. Oh, I'm a lonely boy. I'm a lonely boy.
Selamat menceritakan dunia mu terus lagi bersama dengan Bob ketika ini Anis Kabel untuk minggu yang ke-11 setiap hari Khamis jam 3 petang dan ulangannya setiap malam minggu jam 10 malam dalam Solo Rock. Tapi pastinya kejap lagi dalam pukul 4.30 minit petang anda boleh pergi langsung terus ke www.solofm.com.my untuk tengok secara video penuhnya mereka beraksi untuk lagu-lagu yang boleh memungkinkan anda ada satu benda yang orang kata lain dari yang lain. Itu yang terbaik, itu janji mereka lah kan. Okay, sebuah band daripada Johor, ini dia The Hummingbirds. Yeah, 3J 1KL gitu kan. Jadi mereka berkongsikan Ryan Roll, sebuah band yang boleh dikatakan baru saja tapi dah ada dia punya kemuncaknya jugalah sebab mereka baru saja mengeluarkan EP yang terbaru yang mengandungi 5 buah lagu, 3 buah lagu English dan 2 buah lagu Melayu. Di bawah label mana? Ada label mana-mana ke, management mana-mana ke? Tak ada. Kita independent sekarang, kita gerak sendiri sekarang, lebih pasal memang independent. Dan lagu korang boleh didengarkan kat Spotify ke mana-mana ke? Spotify and Deezer ke? YouTube ada apa tengok? SoundCloud. Oh, SoundCloud ada lah eh. Right, jadi kita bercerita pasal sekarang ni. Kalau anda tengok sendiri dalam orang kata situasi scene muzik sekarang ni kan, dah tak macam 2008 2008 setiap minggu sampai nak sampai nak untah kita kan. Tak ada nak pergi kat sini, ada kat sini pula, kat sini tak ada, kat sini pula kan. Ada je gig sekarang ni agak macam susah sikit untuk kita nak berkembang muzik. Jadi bagi anda sendiri sebagai seorang kata anak-anak muzik kan, yang baru, so perlukah gig tu sebenarnya untuk untuk memajukan scene korang sendiri? Perlu rasa, sebab situlah platform untuk kita orang start nak expose band kan. Kalau tak, tempat mana lagi yang kita nak try kan? Kira penting lah benda tu. Penting lah. Tapi kalau sekarang ni dah tak ada gig, macam mana korang rasa? Macam mana korang nak buat? Itu memang sekarang ni bergantung kepada, kalau macam tu, social media lah. Social media tu nak macam exposekan diri kita orang kan, as a band semua. So macam pasal kalau misalnya kalau worst come to worst tak ada gig kan, so memang social media memang do all the work lah sekarang, zaman sekarang ni, especially 2016 kan. So memang zaman ni memang zaman digital kan, digital memang dah teknologi semua dah tinggi kan. So memang ya, so memang so actually kalau apa-apa band yang tak pay attention kat social media kan, memang yang sebenarnya harus lah, harus kena, memang kena pay attention. Sebab kalau tak, macam ni orang nak tahu kan. Sebab sekarang physical album pun orang tak beli sangat sebab ada Spotify kan. So sebab itulah. So ya, yeah. Jadi you anggap benda tu adalah benda yang penting lah kan. Maknanya macam sekarang kita tengok physical pun, CD pun susah nak jual kan. Kalau orang nak pun nak free je. Biasa. Bro, susah je bro, faham bro? Kan? Yang paling buat pun dia nak download free je kan. Tapi macam mana caranya untuk mereka ataupun band-band ini untuk memberitahu bahawa mereka adalah band dengan cara itulah sebenarnya eh. Tapi dan macam minggu lepas saya bertanya kepada Nominus, perlukah ada PR, A&R dan juga label untuk anda bergerak? Adakah anda rasa itu perlu atau tidak? Dia perlu. Kalau ada label memang senang lah. Memang dia kan macam dia handle semua, dia handle kan just semua kita, just kita macam just keep follow lah. Follow lepas tu just listen to what he tu lah, dia organize lah. So kalau tak ada label, kalau tak perlu, it's better sebab tak senang tu lah. Sebab kita orang free lah, kita orang buat apa yang suka, macam gerakan hati kita orang lah. So tak ada rasa macam discomfort apa semua macam tu lah. Okay, itu antara yang kita tanyalah. Tapi rasa-rasa penting dalam nisbah dia antara benda tu penting je sebenarnya, ada label ataupun anda suka bergerak secara solo macam ni. Tapi sebenarnya memang penting lah. Penting. Okay. In the end rezeki matters and so macam tu lah. Okay, sekarang kita tengok lah. Okay, sama juga soalan ni memang klise lah. Ada sebuah band yang tak tahu daripada mana datangnya. Tak tahu daripada mana tiba-tiba pun meletup. Dengan satu lagu je dia dah meletup. Popular sangat-sangat. Tapi bila dikomparekan dengan korang, diorang lagi la ilaha illallah ke laut. Orang kata bunyi Allah, tapi orang suka. So korang rasa macam mana? Itu semua marketing lah punya kerja kan. Marketing kerja. Jangan macam ya macam tu lah. Tak kisah. Orang zaman sekarang ni ya macam tu lah. Jangan macam tak kisah. Okay, tu. Kalau macam tu, adakah perlu korang akan ikut dia macam tu juga? Ada beberapa elemen yang kita kena lah, tapi tak semua lah sebenarnya. Jadi korang masih lagi berpegang juga. Tak perlu nak ikut kepada tedaran. Tak perlu nak ikut-ikut sangat. Kita tak ikut musim lah. Kita bawa apa yang kita nak bawa.
kita orang yang change everything itu. Jadi kita start everything macam tu lah. Agak ngelegak je sebenarnya. Okay. Sebab apa kadang-kadang kita tengok DJ ni wannabe lah ya, kadang-kadang macam sebagai contoh kita dengar lagu Nano Nano, semua popular lagu korang pun ikut Nano Nano juga, terpaksa ikut kan. Jadi perlukah macam tu sebenarnya? Itu sebenarnya persoalan dia. Jadi maknanya jawapan anda ialah tidak lah, hanya ada beberapa persen aja yang perlu diikut kan. Okay, baiklah, jom kita terus berhibur dengan sebuah ini single lama saya rasa. Jom kita dengarkan lagunya yang berjudul Hey Amy. Sir FM. 1, 2, 3, 4. Kawan, minggu yang ke-11 masih lagi bersama dengan Bob Ringo ketika ini di Sur FM, menceriakan duniamu. Dan pastinya anda sedang mendengarkan The Hummingbirds. Hey guys. Bangun. Hidup lah eh. Alright. So bercerita pasal kumpulan Hummingbirds, dah 2 tahun berada dalam angkatan pasaran yang sekarang ni kan. Cik dalam pasaran. Mengeluarkan EP kan. Budak-budak ni semua yang seso belaka eh. Boleh lah. Tak apa lah. Ada satu majalah sedang panggil mereka untuk bergambar di dalam kolam. So setelah 2 tahun tersebut mengeluarkan sebuah EP yang terbaru, nak dapatkan EP tersebut, ada terjual di mana korang ada mengadakan gig ke ataupun macam mana agak sekarang? Sebenarnya. Okay, bangsa ni untuk EP kita orang sendiri tak ada letak kat kedai-kedai mana, belum kan. Ada lagi lah. So kalau orang just nak order online, so boleh. COD dengan kita orang boleh, online pun boleh. Okay, RM15 RM15 untuk 5 lagu lah. Ya, yeah. Okay. Percuma inlay depan. Ada inlay kan depan. Okay. So bercerita pasal korang, macam mana diorang, anak-anak gadis kat luar sana yang nak berapa? Dah kahwin, ada yang kahwin belum? Social media.
boleh check it out kita orang punya Instagram, Facebook, dan kalau nak tengok music video kita orang boleh juga check out kat YouTube lah. YouTube, so semua search je The Hummingbirds. The Hummingbirds ada S belakang eh. Ya, ada S. Sebab ramai orang Birds tu ramai. Yeah. Alright. Birds tu ramai. Yeah. More than more than one person Birds lah. So semoga sukses lepas ini. Dan impian korang, harapan korang untuk 2016 ni dan 5 tahun ke depan, apa akan terjadi pada korang? Korang rasa lah, ini ramalan korang sendiri lah. Ramalan sebab daripada feedback orang ramai kan, ya, aku rasa band kau best habis kan, macam tu. Korang rasa lah. Okay, then dari segi ramalan lah, maybe dalam 5 tahun kita orang tengok, kita orang boleh tengok kalau kita boleh pergi pasaran mainstream ke ataupun boleh pasaran luar, further music pasaran luar lah. Maybe dia memang nak main kat luar lah, kita nak pasarkan muzik kita ni kan. And then kita nak maintain 5 ke 10 tahun akan datang still macam ni, kita orang boleh connect and terus actually kita orang sebenarnya tak boleh guarantee lah. Kalau kita orang big headed jangan, kita orang cakap kita boleh macam last for 10 years and tahan semua 10 tahun, tak boleh guarantee juga. Kita orang mungkin tak tahu, mungkin kadang-kadang bank kita orang last esok je kan, tiba esok dah habis kan. Okay, esok tiba-tiba kau main kat Metallica ke, mana tahu kan. Okay, esok pun kita orang, atau 10 tahun tak, kita orang tak pasti lah the future kan. So tapi apa-apa hal apa, takkan jadi, takkan boring lah. Korang takkan boring lah kalau kita orang teruskan, takkan boring lah. Tu ya, kita make sure. Entertainment memang number one, music number one. Planning tu memang kena set untuk target semua. Memang kena ada lah dalam setiap year. Tapi ada, memang ada planning lah. Untuk 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa dia, apa kena-kena. Kalau korang tengok show The Hummingbirds, korang takkan boring. Itu je. Boring ke boring ke? Okay. Apa sekarang kita ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga kepada anda semua, anda boleh saksikan video penuh mereka di www.surafm.com.my. Ataupun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Hummingbirds. Yeah, thank you. Alright, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.